KSI Channel, kajian sajian Islam. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, setelah pulang dari Isra dan Mi'raj, karena itu perjalanan malam hari, beliau pulang, sudah pagi. Pada saat itu pagi sudah mulai kelihatan matahari di pagi hari. Awal pagi kita di waktu syuruk, gitu kan. Duduklah Nabi SAW di depan Ka'bah. Duduk depan Ka'bah, merenungi kejadian semalam ini, kejadian yang spektakuler, yang luar biasa. Duduk Nabi SAW merenungi lewat Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Ini orang julukannya di Mekah Abul Hakam, orang yang bijaksana gitu. Dan pada saat itu dia raja di Mekah. Tapi Nabi SAW suruh kita panggil dia siapa? Abu Jahal. Jahal ini super goblok. Bukan cuma goblok, super goblok. Luar biasa. Kenapa dikatakan begitu? Orang Mekah bilang Abu Hakam, dia dikatakan Abu Jahal. Karena Abu Jahal ini sama Abu Sufyan itu setiap malam dengar Al-Quran yang Nabi baca di rumah Nabi SAW. Setiap malam datang dengar, mereka diam-diam. Misalnya ini tempat tisu, ini rumah Nabi SAW, nanti Abu Jahal di sini, Abu Sufyan di sini, ada satu lagi temannya di belakang. Jadi mereka enggak saling tahu nih. Sampai pagi mereka dengar tuh ayat Al-Quran. Waktu mereka pulang ketemu tiga-tiga. Lo saling tanya, kenapa kalian sini? Kenapa kalian sini? Kenapa kamu sini? Kenapa kamu sini? Oh, kami dengarkan, saya dengarkan ayatnya yang Muhammad baca. Kata Abu Jahal, kita janjian nih, gak boleh terulang. Kalau masyarakat Mekah tahu kita dengar apa yang Muhammad baca, nanti beriman semua nih. Sepakat ya, sepakat, gak ada yang hilangin. Besok malam datang lagi tiga-tiganya. Karena mereka satu sama yang lain menyangka temannya gak bakal datang. Penasarannya. Ketemu lagi pagi, sepakat lagi, jangan ulangi ya. Hari ketiga ulangi lagi. Datang lagi tiga-tiganya. Ini kejadian nyata dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan itu. Maka tiba-tiba saja setelah itu, saya lupa namanya satu orang tokoh Quraisy itu yang bilang sama Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, bagaimana pendapatmu apa yang kau dengar dari Muhammad? Kata Abu Sufyan, yang saya tangkap, ini kita bukan anak-anak nih. Ini apa yang kita dengar, tiga hari kita janjian tidak datang, tapi kita datang terus karena penasaran. Ini pasti ada sesuatu. Bagaimana pendapatmu? Kata Abu Sufyan, ada yang saya mengerti dan punya makna yang tinggi, bagus, ada yang saya tidak mengerti, tapi saya yakin itu kebenaran. Kata yang satu ini, saya juga begitu. Saya yakin ini kebenaran. Kita tanya Abu Hakam. Datangi rumahnya Abu Jahal. Wahai Abu Hakam, apa pendapatmu yang kau dengar tiga hari dari Muhammad? Apa Abu Jahal bilang apa? Demi Allah, kan orang Mekah pakai kata demi Allah. Mereka tahu, mereka ikuti ajaran Nabi Ibrahim AS. Cuma mereka musyrik. Mereka datangkan berhala, dijadikan perantara dengan Allah. Allah enggak mau tuh. Gitu kan? Makanya bilang, demi Allah saya tahu Muhammad benar. Kata dia. Loh, kata Abu Sufyan, lalu kenapa kau tidak beriman? Kamu raja kami, kalau kau beriman, ini satu Mekah beriman semua nih. Apa kata dia? Ini fanatisme, kebodohan. Ini sebab julukan Abu Jahal keluar. Dia bilang, dari dulu sukunya Muhammad sama suku aku bersaing di Mekah. Mereka berikan makan minum jemaah haji, kami juga berikan makan minum jemaah haji. Mereka buat pasukan untuk membela Mekah, kami juga buat pasukan membela Mekah. Pokoknya apa yang mereka buat, kami buat. Sehari buat mereka, sehari buat kami. Jadi bersaing terus. Sekarang dari sukunya Muhammad keluar Nabi, sukuku tidak ada nabinya. Kalau aku beriman berarti sukuku kalah. Hanya itu, fanatisme kebodohan gitu. Dia bilang, maka itu saya tidak akan beriman sama Muhammad. Gara-gara perkataan dia itu, Abu Sufyan, dan ini juga ikut-ikutan ya. Satu Mekah semua enggak mau. Tentu Abu Sufyan nanti akhirnya masuk Islam. Setelah masuk kota Mekah. Tapi pada saat itu tidak mau juga. Baiklah. Ini sebab julukan keluar Abu Jahal. Lewat nih Abu Jahal nih. Lalu dia lihat Nabi SAW lagi merenungi, kayak ada sesuatu lagi difikirin. Dia bilang, wahai Muhammad, kalau bahasa kita ginilah, bahasa sederhana riwayat itu, kenapa kau melongo-longo seperti ini? Kok kamu kayak orang bingung, ada apa? Nabi SAW dengan polosnya ceritain, semalam, ini yang diceritain kepada Abu Jahal nih. Ini yang paling benci sama Islam. Kata Nabi SAW, semalam datang kepada saya malaikat bernama Jibril. Jibril datang membawa burak. Burak itu kuda bersayap. Ini kuda bersayap sampai hari kiamat tidak ada nih kalau di kehidupan kita. Zaman itu, sekarang saja orang tidak percaya kalau ada kuda bersayap gitu kan. Apalagi zaman kuda bersayap, terbang. Saya naik di atasnya terbang. Dimanapun matanya lihat sebuah tempat, kakinya sudah di sana. Lalu saya tiba di Palestina. Turun di Masjid Aqsa, saya sholat. Saya imami para nabi-nabi. Nabi-nabi ini 120 ribu orang.
Bagaimana bisa? Allahu a'lam. Nabi sampaikan, saya imam. Lalu kemudian saya naik di atas burak, saya mi'raj ke langit. Di langit pertama ketemu dengan Adam, langit kedua ketemu dengan Nabi yang bersaudara sepupu, Isa dan Yahya. Langit ketiga ketemu dengan Idris. Langit keempat ketemu dengan Yusuf. Langit kelima ketemu dengan Harun. Keenam Musa, ketujuh Ibrahim alaihimussalam. Tentu kisah Isra Mi'raj panjang ya, karena perjalanan antara Mekah ke Palestina itu selama perjalanan Nabi SAW diperlihatkan tentang jenis-jenis azab kubur. Saya enggak ceritain di sini. Yang jelas Nabi SAW ceritain semua tuh, apapun yang terjadi, saya ringkaskan saja. Kemudian waktu Mi'raj ke langit, Nabi SAW ketemu dengan Nabi-Nabi ini lalu ngobrol. Sempat ngobrol sama Adam, ngobrol sama Yahya dan Isa, ngobrol sama Yusuf, sama Idris, sama Harun, sama Musa, sama Ibrahim AS. Tapi yang masyhur riwayat adalah Nabi SAW banyak berbicara dengan Musa. Pada saat salam menerima waktu 50 waktu sholat, beliau turun di langit ketujuh, Ibrahim tidak ngomong, langit keenam Musa tahan. Lalu bertanya, berapa yang diperintahkan umatmu hai Muhammad? Berapa yang Allah perintahkan? Kata Nabi SAW, 50 waktu sholat. Minta keringanan, umatmu tidak bisa. Lalu kemudian Nabi SAW kembali, minta diringankan 5, jadi sisa 45. Ditahan lagi sama Musa. Musa berkata, berapa hai Muhammad? Kata Nabi SAW, 45. Masih berat, minta ringankan. Terus saja Musa AS menahan Nabi SAW, 5, 5, 5, 5, sampai sisa 5 nih. Yang kayak kita kerjain sekarang. Itu pun Musa masih bilang, minta keringanan. Bayangkan Bapak Ibu sekarang kalau 50 waktu sholat per 15 menit azan. Siap gak? Ini aja 5 waktu sholat sudah ngos-ngosan gitu. Safnya kadang-kadang sholatnya cuma imam sama muazzinnya saja gitu. Yang jelas Nabi Musa AS seperti itulah kisahnya. Sampai sisa 5 lalu Nabi SAW mengatakan, saya sudah malu dengan Tuhanku. Bolak-balik terus gitu kan. Maka terdengar suara dari langit, Allah berfirman, hai Muhammad, dia 5 waktu sholat tapi pahalanya 50 waktu sholat. Karena setiap umat Muhammad SAW kalau berbuat satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ringkas cerita adalah Nabi SAW mengatakan, saya balik ke Mekah, saya balik ke Palestina, lalu balik ke Mekah. Tentu kisah ini cuma pendek yang saya sampaikan. Kisah ini mungkin 10-20 kali lipat lebih panjang daripada ini. Kenapa panjang lebar? Ya jelas Abu Jahal waktu dengar itu melongo, diam, langsung dia katakan waktu sudah selesai, hai Muhammad, kau menempuh perjalanan Mekah-Palestina yang kami tempuh dengan kecepatan kuda terbaik kami sebulan, pulang juga sebulan, dua bulan dalam satu malam. Kata Nabi SAW dengan penuh keyakinan, iya. Abu Jahal dengan semangat mengatakan, hai Muhammad, kau mau ceritain gak ke orang Mekah kalau saya kumpulin mereka? Kata Nabi SAW, iya. Nah, emang mesti diceritain kan? Bagi Abu Jahal ini gila nih. Nggak masuk di akal udah. Kuda terbang, bersayap, pergi ke Palestina perjalanan sebulan. Sama kalau kita sekarang di masjid ini, ada yang bilang, tadi Bapak Ibu sekalian, saya jam 8 pagi take off dari Jakarta ke Jeddah, sekarang sudah tiba lagi dari Jeddah. Percaya nggak kira-kira? 9 jam pergi, 9 jam pulang. Ada pesawat loh ya. Bagaimana zaman dulu? Sebulan pergi, sebulan pulang, satu malam, bayangkan. Dan ini juga sebuah pelajaran Bapak Ibu sekalian, tidak gampang menjadi sahabat Nabi. Bapak Ibu harus bersyukur, saya sangat bersyukur kita lahir sekarang. Betul sahabat punya fadilah. Tapi kalau kita hidup zaman dulu, kita bisa seperti Abu Jahal. Susah jadi seperti Abu Bakar tuh, enggak gampang. Ada orang di kampung padang pasir buta huruf ngaku Nabi. Coba, beriman enggak kira-kira? Kita sekarang sudah lahir, orang tua kita sudah muslim, Quran sudah lengkap, masjid banyak, banyak da'i-da'i bisa nyampein dalam bahasa kita. Kalau zaman dulu, berat sekali itu. Baiklah. Abu Jahal bilang, wahai Muhammad, kau mau ceritain? Kata Nabi SAW, iya. Dipegang tangan Nabi SAW oleh Abu Jahal, dibawa ke sebuah bukit namanya Bukit Abi Kubais. Bukit ini Bapak Ibu sekalian, dulu di zaman itu ada di sebelahnya Safa dan Marwah. Ini khusus untuk iklan saja. Naik, orang naik ke atas, dan yang boleh naik cuma budak. Ada satu budak ditugasin, dia cuma dia. Yang lain gak boleh naik, kalau naik dipenggal nih, gak boleh. Ini khusus berita penting, seperti kalau ada yang mau serang Mekah, atau ada kepala suku yang mati, ada anak kepala suku yang lahir, seperti itulah. Abu Jahal naik ke atas Bukit Abi Kubais bersama Nabi SAW. Waktu orang-orang lihat ada dua orang. Pertama kali dalam sejarah Mekah, Bukit Abi Kubais dinaiki oleh dua orang, dan mereka kaget di atasnya raja mereka Abu Jahal, dan yang satu adalah Nabi Muhammad SAW, orang terpercayanya Mekah. Ini ada apa nih? Maka orang-orang kafir kumpul karena Abu Jahal, orang-orang beriman kumpul karena Nabi Muhammad SAW. Waktu mereka sudah kumpul, Abu Jahal bilang, wahai masyarakat Mekah,
dengarkan baik-baik apa yang Muhammad mau sampaikan. Ini kalau Abu Jahal niatnya baik, mau nyampein dakwah, luar biasa pahalanya kalau dia masuk Islam. Masalahnya tidak, dia mau mempermalukan Nabi SAW. Niatnya itu. Maka dia bilang, silakan hai Muhammad. Nabi SAW ceritakan dengan polosnya. Datang Jibril, burak, kuda terbang, Palestina, sholat, dan sampai selesai. Lengkap, panjang lebar. Allahu alam berapa jam waktu itu. Biarlah disampaikan. Sampai selesai semua, apa yang terjadi? Orang-orang Mekah yang kafir, Bapak Ibu sekalian, bertambah kufur. Ini Muhammad gila nih. Mekah, Palestina, pulang pergi, 2 bulan, 1 malam. Satu malam, dan ini bukan satu malam, setengah malam malah, gitu kan. Pulang pergi. Ini gak masuk di akal. Ini baru kesana saja gak percaya. Apalagi naik ke langit, ketemu, ya udah panjang ceritanya. Belum lagi cerita tentang surga dan neraka, diperlihatkan adab-adab kubur. Tapi ya sudah. Waktu itu, yang sudah beriman pun di kalangan sahabat, benar gak ya? Tapi ini Nabi, gak mungkin salah. Mereka sempat bimbang. Abu Jahal turun dari Bukit Abi Kubais sambil ketawa, senyum. Sambil dia ngomong, ada sahabat rupanya yang ikutin. Tahu nih, Abu Jahal tadi yang ajak Nabi nih, diikutin. Dia bilang, sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Dia pergi ke Darun Nadwa, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy, lalu dia teriak. Dia bilang, hai Quraisy, berita gembira. Apa itu Abu Hakam? Agamanya Muhammad sudah habis. Udah gak ada lagi agamanya. Kata mereka, memang kenapa? Apa kata Abu Jahal? Muhammad mengarang cerita dusta. Katanya, begini, begini. Abu Jahal ini tidak sadar sedang nyebarin berita apa? Isra dan Mi'raj. Dia lengkap, dia sampaikan ke orang semua nih. Datang malaikat namanya Jibril, datang burak, terbang ini, semua lengkap, azab-azab kuburnya, disebutin sama dia. Semua lengkap, disebarin. Lalu, orang-orang Quraisy diam semua. Mau bilang apa nih rajanya, dan mereka juga memang masih belum beriman kepada Nabi SAW. Lalu kata Abu Jahal, ada satu orang. Satu orang ini, kalau kalian berhasil menggoyahkan keyakinannya, habis benar agamanya Muhammad. Kata mereka, siapa itu? Kata Abu Jahal, Abu Bakar. Cari Abu Bakar. Abu Bakar ini, Bapak Ibu sekalian, cirinya beliau radhiyallahu anhu, itu badannya kurus. Ya. Saking kurusnya kalau pakai sarung, melorot terus. Oh iya, radhiyallahu anhu. Tapi yang perlu digarisbawahi, Islam bukan melihat kekarnya fisik, tapi kekarnya iman dalam hati. Allah bilang Allah bilang halal-halal, Allah bilang haram-haram. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Itu konsep dasarnya, gitu kan. Abu Bakar ini ditahu tentang masalah keyakinannya sampai apa kata Nabi SAW. Lauzina iman Abi Bakar fi kiffah. Wauzina iman hadil ummah fi kiffah. La rajah iman Abi Bakar. Kalau keyakinannya dan imannya Abu Bakar ditimbang di satu timbangan. Dan keyakinannya serta keimannya seluruh umat ini, semua sahabat, semua tabiin, semua yang sudah mati, yang masih hidup dan yang belum lahir, semua, kita di sini juga termasuk, ditimbang iman kita semua dibandingkan Abu Bakar, yang satu timbangan pasti lebih berat keyakinannya Abu Bakar. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang mulia dengan ibadahnya yang luar biasa, kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah. Karena Abu Bakar sholat, kami sholat. Abu Bakar puasa, kami puasa. Abu Bakar sadaqah, kami sadaqah. Abu Bakar ya jihad, kami jihad. Tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar dari sisi keyakinannya. Mustahil kalau Rasulullah sudah bilang kerjakan apapun konsekuensinya. Mau wajib, mau sunnah, gak ada toleransi. Gak ada keraguan. Yang haram, gak ada lagi. Haram, haram. Gak ada ceritanya. Seperti itulah konsepnya. Jadi sangat luar biasa. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, mereka bilang cari Abu Bakar. Dan juga ada hadis supaya saya tidak lupa ya, kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang menginjakkan telapak kakinya di muka bumi setelah para nabi-nabi yang paling afdal lebih daripada Abu Bakar. Jadi setelah Nabi langsung dia, radhiyallahu anhu, jadi orang yang sangat luar biasa. Datanglah orang-orang Quraisy ini ke kebunnya Abu Bakar, di kebun kurma di pinggir kota Madinah, dan orang sahabat-sahabat tadi ini pada ikut gitu kan. Sampai di kebunnya Abu Bakar, Abu Jahal teriak-teriak, wahai Abu Bakar, keluarlah, Abu Bakar, keluar. Abu Bakar keluar, kaget Abu Bakar. Belum pernah dalam sejarah hidupnya Abu Bakar itu, tokoh-tokoh Quraisy, kepala-kepala suku datang ke kebunnya. Untuk apa? Dan belum pernah dalam sejarah Mekah, orang beriman sama orang kafir jalan sama-sama. Maka Abu Bakar bilang, ada apa wahai Abu Jahal? Dia bilang, sahabat Muhammad gila. Masa dia cerita rekayasa bohong? Cerita bohong begini, begini, begini. Abu Bakar ini belum dengar dari Nabi. Abu Jahal yang jelasin. Begini, begini, panjang lebar sampai selesai. Sampai kembali lagi ke Mekah. Abu Bakar sudah tahu nih.
apa tujuannya Abu Jahal? Kalau dia mau beriman, dia sudah beriman kepada Nabi, tapi datang sini mau ngacoin. Kata Abu Bakar, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, wahai Quraisy, bukan cuma Abu Jahal, wahai Quraisy, Muhammad mengaku turun wahyu dari langit ke rumahnya, dan saya percaya. Apa bedanya dengan dia kalau naik ke langit? Sama saja, tidak akan menggoyahkan saya. Riwayat yang kedua yang unik nih, dia mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah kalau depan mata saya ada tembok warnanya putih, jelas putih. Muhammad bilang, tidak Abu Bakar, itu hitam. Saya akan bohongkan mata saya dan saya bilang hitam. Luar biasa, mau digoyahkan bagaimana nih? Tembok putih? Enggak, salah Abu Bakar. Oh iya, salah. Matanya salah. Bayangin tuh. Apa kira-kira bisa menggoyahkan keyakinan seperti ini? Luar biasa. Pokoknya Allah Rasulnya bilang, selesai. Enggak ada toleransi. Gitu. Sudah selesai. Semua dikerjain. Biar seluruh dunia benci. Tembok warna putih, Muhammad bilang hitam, saya bilang iya, mata saya salah, hitam berarti. Abu Jahal dan orang Quraisy diam. Ini enggak bisa lagi digoyahkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu tahu ada masalah nih. Dia tanya orang sahabat-sahabat, di mana Rasulullah SAW? Kata mereka di Bukit Abi Kubais tuh, dikerumuni orang. Abu Bakar ke sana. Pas tiba di sana dari jauh, Abu Bakar teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, suara keras, sengaja. Orang waktu dengar orang teriak, semua bubar-bubar, kasih jalan. Seperti kalau di masjid ada yang teriak dari belakang, panggil saya, mungkin Bapak Ibu akan lihat ke arahnya. Suaranya keras, sengaja. Nabi SAW melihat yang datang, Abu Bakar senyum, udah tahu siapa yang datang. Ini tokohnya umat, luar biasa. Jadi dia bisa membalik Bapak Ibu sekalian Abu Bakar dengan hikmah Allah. Satu Mekah yang ragu tadi, yang kafir dan yang beriman pun, tentang Isra Mi'raj ini kembali semuanya percaya kalau itu terjadi. Dia bisa membalik itu dengan hikmah Allah. Ini kisahnya begitu. Abu Bakar lalu mengatakan, ya Rasulullah, dengan suara keras, Abu Jahal datang ke kebun saya dan berkata, kalau Anda menceritakan begini, 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 diceritain semua sampai sambil jalan sambil ngobrol nih, sambil bicara. Jadi orang pada makin nyebar nih berita Isra Mi'raj. Ternyata Abu Bakar sudah dengar. Sampai selesai, pas tiba naik di Bukit Abi Kubais sebelah Nabi SAW, Abu Bakar teriak dengan suara keras, benarkah ya Rasulullah? Ini pertanyaannya. Dan di sini Abu Bakar tadi di kebunnya ingin meredam kekufurannya orang-orang kafir, sudah berhenti gara-gara tembok putih jadi hitam tadi. Kemudian dia sekarang ingin mengembalikan imannya para sahabat yang sudah kendor nih. Waktu Nabi SAW sudah dekat dengan beliau, lalu dia mengatakan, benar kayak Rasulullah? Kata Nabi SAW, benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar teriak dengan suara keras, Anda pasti benar. Kalimat Anda pasti benar membuat sahabat semua, iya ya, ini Rasulullah, kok nggak mungkin salah. Kembali iman mereka lagi semuanya gitu kan. Lalu Abu Bakar ingin membuat satu Mekah yakin Isra Mi'raj. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, saya mau minta satu hal, bisa? Kata Nabi SAW, silahkan Abu Bakar. Di sini di Mekah, satu Mekah, semua tahu Anda belum pernah ke Palestina. Belum pernah ke Palestina. Dan di Mekah ini ada tokoh-tokoh Quraisy, bukan orang biasa, kepala-kepala sukunya, yang selalu bolak-balik Palestina. Yang Allah sebutkan, Rihlatash Syita'i Was-Saif. Musim dingin dan musim panas, rekreasi mereka itu ke Palestina dan ke Yaman. Tiap hari mereka menghafal tuh Palestina, pintu gerbangnya, jalannya, pasarnya, semua dikenal. Masjid Aqsa mereka tahu semuanya, bahkan mereka tahu warnanya segala. Apakah Anda bersedia ya Rasulullah kalau saya panggil mereka, Anda menceritakan apa yang Anda lihat di sana, pintu gerbangnya, jalannya, bentuk-bentuk rumahnya, apa saja? Kata Nabi SAW, tentu saja. Lalu Abu Bakar panggil orang-orang Quraisy, wahai tokoh-tokoh Quraisy, kumpullah, dipanggil semua, kumpullah, datang Abu Jahal grup nih sama teman-temannya semua. Tiba di situ kata Nabi, kata Abu Bakar, hai Quraisy, Muhammad akan menceritakan sesuatu pada kalian tentang Palestina. Kalian semua tahu Muhammad belum pernah ke Palestina. Kalian harus tahu kalau Muhammad menceritakan sesuatu tentang Palestina persis seperti apa yang kalian tahu. Warna pintu gerbangnya, jalannya, rumah-rumahnya, pasarnya, masjid aqsanya, harus sportif mengatakan Muhammad benar. Kalau ada satu saja yang Muhammad ceritakan tidak sesuai dengan apa yang kalian tahu, kalian punya hak mendustakannya. Setuju? Setuju. Muhammad gak pernah lihat, gitu kan? Kalau zaman sekarang, Bapak Ibu sekarang, saya mau ceritakan Bapak Ibu masjid aqsa, sekarang bisa. Tinggal pakai foto satelit, keramik yang pecah pun saya bisa ceritain. Ini keramiknya ada yang pecah yang kesekian dari tiang sini, bisa dilihat. Imamnya lagi sholat, bisa kelihatan. Zaman dulu bagaimana? Harus lihat dengan mata kepala, gak mungkin tidak.
Kata Quraisy, baik, kami setuju. Kata Abu Bakar, silakan ya Rasulullah. Dalam penutupan hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jal membukakan Palestina di depan mata saya. Seperti saya lagi lihat. Maka saya menceritakan mereka pintu gerbangnya, jalan-jalannya, pasar-pasarnya, semuanya. Bahkan saya bisa menghitungkan buat mereka tiangnya Masjid Aqsa. Gitu kan? Dan subhanallah, setiap kali Nabi SAW sebutkan tentang ciri Palestina dan Masjid Aqsa, orang-orang Quraisy dari tokoh-tokoh Quraisy mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Terus, dan ini jumlahnya belasan orang nih, tokoh-tokoh mereka mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar. Pengakuan mereka sendiri. Ini enggak dusta, ini benar. Betul jalannya begini, betul rumahnya begini, betul pasarnya begini, betul Masjid Aqsa begini. Mereka akuin sendiri. Maka gara-gara kasus itu, satu Mekah jadi percaya Isra Mi'raj. Baik. Abu Bakar sudah selesai ini perannya. Sahabat sudah kembali imannya. Orang-orang kafir sudah tidak jadi lagi bisa membatalkan keimanannya Nabi SAW dan agamanya. Maka Nabi SAW ingin menutup Isra Mi'raj dengan kejadian yang luar biasa. Kata Nabi SAW, wahai Quraisy, ada satu bukti lagi. Kalau kalian yakin dengan bukti itu, kalian akan beriman pada saya. Kalau kalian tidak yakin, kalian tidak akan beriman selamanya. Kata mereka, apa itu hai Muhammad? Kata beliau, waktu saya sedang pulang dari Palestina ke Mekah, di atas burak tuh, kuda yang bersayap, saya melihat ada kafilah kalian. Kafilah ini 3 ekor unta ke atas. Sedang jalan. Jumlahnya sekian belas unta, di atasnya ada fulan, 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 orang-orang Quraisy, fulan, fulan. Dan unta yang paling depan, unta berwarna putih, di lehernya ada kain warna merah. Di tengah-tengah lembah, mereka sempat kehilangan unta, dan saya lihat unta mereka. Lalu saya teriak, wahai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Karena Nabi kenal semua nih siapa yang ada di situ. Orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya. Ada lembah fulan, ambillah. Maka mereka mengikuti suara saya dan mereka menemukan unta mereka. Kafilah itu 2 hari lagi sampai di Mekah. Tanya pada mereka. Ini detail sekali nih. Kalau sekarang orang dari Bandung ke Jakarta, saya mau tahu mobilnya di mana, saya bisa ikutin. Sebentar nih. Ada kamera, ada satelit, canggih. Zaman dulu bagaimana caranya ceritain, kecuali kalau lihat dengan mata kepala. Ini bukti real. Setelah 2 hari, Bapak Ibu sekalian, satu kota Mekah, perempuannya, laki-lakinya, orang tua, anak-anak, yang kafir, yang beriman, semua kumpul di pintu gerbang Mekah, namanya pintu Bani Syaibah, suku Syaibah. Mereka kumpul semua, mereka nunggu nih, benar gak nih kafilan? Ditunggu, itu sudah heboh satu Mekah. Subhanallah, menjelang waktu duhur, lewat betul tuh kafilah. Persis seperti Nabi ceritain. Jumlah untanya, nama orang-orangnya, unta paling depan warna putih, di lehernya ada kain merah. Karena penasaran, orang-orang Quraisy di Mekah ini bilang, hai Quraisy dari kafilah, kalian dari mana? Kata mereka, kami dari Palestina. Lalu kata, bertanya lagi orang Mekah nih, apakah kalian sempat kehilangan unta di tengah jalan? Mereka bilang, iya. Lalu apa yang kalian lakukan? Pertanyaan bertubi-tubi nih. Kami mendengarkan suara entah dari mana mengatakan, wahai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Kami ikuti, kami dapat unta kami. Sekarang orang-orang Quraisy di kafilah penasaran. Wahai Quraisy Mekah, dari mana kalian tahu nih? Belum satu orang pun di antara kami masuk ke Mekah. Belum ada gosip nih, kok bisa sudah sampai? Belum ada masuk nih. Mereka sepakat mengatakan dari Muhammad. Semua orang mengatakan dari Muhammad. Semenjak itu semuanya percaya Isra Mi'raj terjadi. Ini tanda-tanda yang luar biasa. Makanya Allah turunkan surah nomor 17 khusus namanya surah Al-Isra, menceritakan masalah itu, sebuah keajaiban yang luar biasa, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. KSI Channel, kajian sajian Islam.